Baik sangat kau, Bapel cabut. Kalau enggak subscribe, bayar kibar kalian di sana. Angkat dulu sekali. Ada lagi. Duh. Kenapa ini kok oleh sepedaku? Aduh, bannya bocor pula. Gimana aku cari tempel ban? Hei, biasa aja lah nengoknya, kalah cantik kok ya? Ngaca kau, Lek. Kau tengok itu urat tadi kau sampai berkeluaran semua. Nge-gym kau. Hei, bagus sikit lah kau ngomongnya. Ini tanda lahir. Tanda lahir kau bilang? Udah jelas-jelas loh. Kau itu perempuan cangkoan, itu pun kebanyakan karbit jadi bosok. Rasakan, rasakan. Aduh, rasakan. Kembalikan. Sini. Aja ku tengok orang-orang ini ah. Rusak kali rambutku jambak dia. Bocor pula ini ban sepedaku. Bal! Bentar Dol, aku masih mandi! Lambat kali pun kayak cewek model. Woi, ngapain ini kam? Anak kuncur ikam leh. Kayaknya aku jajek-jajek ikam doa. Ada suara ngambuk nih. Maling ikam. Ih, kok tahu anak dukun ya? Tampar kayak nak menunggu kamu tuh. Berarti narin kamu anak mencuri kan? Mana ada maling mau ngaku bos. Maling ngaku penjara penuh. Pintar jiwa ikam leh. Tapi ikam anak mencuri kan? Astagfirullahaladzim. Tengok orang jangan dari sampulnya aja bos. Aku di sini cuma mau jemput ibalnya. Oh, kau ini ibal rupanya. Tapi gak lah ini kamu kulihat nih. Goyang naran tuh muntung. Setelah sikit aku nih kam, biar gak ada goyang lagi macam dahin tuh. Bawaan dalil-lail ini bos, gak ada obatnya, gak sembuh. Aduh, kamu ucap pulang ke dek obatnya. Sembuh nih sembuh, tenang kam. Hah. Untung diam tuh. Sini, diam tuh. Sembuh. Hahaha. Potong telinga aku kain namun kada sambuh tuh. Tuh tobat paling ampuh. Kok kenapa, Dul? Bapak kau lah itu. Dia kenapa, Pak? Kada dia, cuma tes ilmu aja bapak awan hinyak tuh. Bapak kau itu jolok kali. Ai. Mana ini? Wah, tinggal jebakannya. Eh, Dul. Moncong kok gak merah-merah lagi, Dul. Iya, Pak. Hei, udah-udah. Jangan lama-lama gak bagus. Tapi bapakmu kok pandai kali nyembuhin aku? Wah, jelas. Gak kau salam tempel bapakku. Udah, nanti aja lebaran. Wah, gak kau harga ya usaha orang. Udah, aku mending kau bawa ini bambu. Buat kursi kita di sana di pohon beringin. Panas sekali pantatku duduk-duduk di bawah itu, Dul. Oke, siap tuh. Udah cepat, biar aku putarkan keretan ya.
Tapi Bal, tapi kok panjang kali bambu ini? Ya nanti kan di sana kita cincang. Oke lah, siap. Betul. Ayo, yuk cepatlah. Ayo. Gak ada yang bagus kita tengok siarannya. Hitam putih semua. Aduh, kenyang kali ya. Paten, ada kemajuan. Mama, dari mana, Mak? Dari tadi aku nengokin kau aja ya. Kau buang-buang itu makanan. Udah pandai kali rupanya kau cari duit. Mikir kau Risma, di luar sana masih banyak orang yang mati-matian cari makan. Sedangkan kau, tinggal nikmatin aja kau buang-buang. Kau kutip itu, kau makan lagi sekarang. Mama. Kau makan nggak? Suduk masuk kayak gini. Banyak pasirnya, Mak. Anggap aja itu seres, biar kau rasakan, biar kau tahu caranya menghargai hal sekecil apapun. Iya lo, Mak. Kau denger ya, Risma, udah capek kali Mama ngomongin kau. Kalau kau dapat rezeki lebih, sebenarnya ada bagian yang harus kau sisihkan untuk orang lain. Begitu halnya dengan makanan yang kau buang. Kelebihan itu seharusnya kau berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Kalau enggak, sama halnya kau sedang mencuri bagian mereka. Ngerti kau? Ngerti, Mak. Nggak usah kau melas-melaskan muka kau itu, kau kira Mama kasihan-kasihan kali. Tempelkan sepeda ini. Main banting-banting aja. Lanjutnya. Nah, kau tempelkan ini, kau bilang sama orangnya, ini bocor alus keliling. Penyuruh ngatur pula. Ih, kurang ajar kau ya. Kali yang gerak. Apa celah peganganin kau? Nanti kau jatuh bambu yang terkali, sumpah. Iya lo, Bal, ini udah dipegangan. Pelan-pelan aja. Kan pelan-pelan kok. Aduh, ampun. Tolong, Dol, cepet, Dol. Ayo, Mak. Cair. Seleber. Wangi kan? Udah yuk pergi kita. Yuk. Baik sakap kau. Sorry Bang Yuma ya. Iya Bal, aman Bal. Udah yuk pergi. Udah, ini bambu yang penting kita luruskan ini aja. Nanti kena orang lagi. Terserah kau lah. Sekarang. Sebentar kan. Saat aku ngutang bengkel. Tengah. Udah. Penggil kau, kena lagi nanti. Menang lagi aku. Lo, licik, masa kau menang-menang aja nyelip kau nih kan? Ah, gak adil. Apa pula nyelip? Tadi ngapir menang, ini mungkin giliran aku menang. Kan kita gitu-gitu aja dari tadi. Ah, mana ada kau bohong aja, dari tadi kau aja yang menang. Eh, kadang-kadang. Kalau kau nyelip-nyelip gini, nanti ku masukkan kau, kelaporkan nanti kau nih. Kau nih udah penipuan nih namanya kau. Mau kau coret di mana lagi, aku udah penuh nilai, gak aci. Coret di mana pula? Di dalam kan belum dicoret, ngaper. Ada. Itu ubun-ubun lah. Nanti kembut-kembut nggak boleh dicoret-coret. Nanti itu hakuki, haram. Nanti kau aja yang ku coret. Gini aja sekarang gini. Sutai kita usut. Hello. Nah, menang. Jadi aku yang menang. Oke. Sini kau. Dasar, ada serenge. Bisa pula main kartu jadi main sut. Daripada kita main kuda kepang. Lebih bagus kita main kuda kepang, ngaper. Kele mami kau, betul lah. Emang apa yang endang kau? Macam betul aja kau. Ular lidi endang ku ngaper. Alah, ular lidi itu ular jahit. Kau jahit pula anti badan kau. Alah, noko kau. Endang yang ku tengok dari kuping kau, dari hidung kau itu apa? Endang apa aja? KL. Kulil. Ya. Kacau. Bisa baik aja cerita kau. Eh, pula awak yang menang. Awak pula yang suruh ngacu. Cerita kau lah. Mau tahu aku cepat. Kita kalau ditengok-tengok ngaper putih juga ya kan? Putih-putih gini lah, aku jadi risih mendekati kamu. Kalau kita putih kayak gini ngaper, bunda pun makin sur sama ngaper. Apa pula makin sur, makin berontak dia, kau tahu kan kalau kita baru nangkap monyet di hutan-hutan sana, pas pertama tangkap tuh kan liar. Tapi kalau dikasih sogoan seperti KL, kulit, dia pasti lulut. Salam dari Binjai. Kacau, jelas. Kiki ini ya. Jadi kita mau kemana itu? Mana? Belok aja lah, males aku terus-terus kesana, gak enak ada jatnya.
sempit amat di trobos aja. Gak apa-apa kan, Dol? Gak apa-apa, gak apa-apa. Sam mulut aku kecem aspal, jadi melok-melok lagi. Kayak mana mau tanggung jawab? Alah, tinggal kasih teh lincung lagi sembuhnya itu. Kan lama-lama mulut kau yang kubelain. Abis ngajak kok kayak gimana, cepet naik. Ya udah, kok. Kita mau kemana nih, Bal? Udah suka hati itu bambunya dibawa apa enggak? Udah tinggal aja. Oh, suka hati kau lah, Dol. Lama kali pun yang kau lah cepet. Makanya kalau apa-apa itu baca bismillah biar gak nyangkut kau. Ih, becek kali lah jalannya. Ih, jadi rusak lah sepatuku ini. Aku ilfil kali sama cewek itu tadi. Udah bedakku hancur dibuat dia. Keteku pliket, berkeringetan. Tengok aja nanti dia jumpa sama aku. Ku jambak-jambak lagi rambutnya. Becek kali pun jalannya. Duh, sayang kali sepatuku ini. Woi! Engkol, Bal! Cepet, Bal! Engkol! Saya! Woi, balikkan rambutku! Woi, tak! Woi! Berhenti, kak! Berhenti, kak! Woi, tak! Balikkan rambutku! Bal, balik, Bal! Woi! Woi, balik, kak! Obat ternyata luka terus hebat. Udah ya, Bal, pergi biar dimakan ikan teli dia. Aduh, rambutku. Woi, awas kau ya botak, jumpa aku kemut kepalamu. Tengok aja lah. Cepat. Aduh, kepala sakit tadi. Aduh.